أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وهواشينا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله شكر kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripadanya dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
akan senantiasa merahmati, memberkati serta meridai kita dunia hingga ke akhirat nanti insyaAllah. Baik, sebelum kita mulakan pengajian kita pada malam ini, sama-sama kita niat sahaja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pengajian kita pada malam ni kitab Tanbihul Ghafilin pada halaman 12 baris yang ke-6 daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah datang seorang lelaki ataupun laki-laki. Waktu dia panggil laki-laki ni, sini lelaki ni, ini laki-laki. Telah datanglah seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sembahnya, sembah lelaki tadi, ya Rasulullah, bahwasanya aku menyakiti isi rumahku dengan lidahku. Lelaki tadi pergi mengaku depan Nabi, kata dia menyakiti isi rumah dia. Isi rumah dia termasuk isteri dia, anak-anak dia. Menyakiti dengan lidahku. Nah, lepas tu, dan sabdanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyakiti ahlinya, yakni ahli rumah dia, demikian lagi menyakiti perempuan, lari mana tu? Lari jauh. Dia penin tu, Hawaii lagi penin. Barang siapa menyakiti ahlinya, tiada diterima oleh Allah Ta'ala amalnya. Dan siapa menyakiti ahli dia, termasuk isteri dia, dia menyakiti sama ada dia kata dengan perkataan yang panggil apa? Keji, perkataan buruk kepada isteri dia atau anak-anak dia, ahli rumah kan. Tiada diterima Allah Ta'ala amalnya. Amal dia tidak diterima oleh Allah. Dan jikalau ia puasa sampai setahun sekalipun. Kalau dia puasa sampai setahun pun, Allah Ta'ala tak terima. Dan dimerdekakan hamba sekalipun. Dia merdekakan hamba pun, Allah Ta'ala tak terima lagi selama mana dia tak tinggal dosa dia menyakiti ahli rumah dia. Ada kan orang jenis
Bela bini, bela bagi makan penampak, bagi makan batang kaki, sup kaki hari-hari. Makan sup kaki, sup tangan. Ya? Sikit-sikit pam. Nah. Ha, dia buat WWE. Ada kan jenis guna kekerasan di dalam rumah tangga? Ada tak? Ada. Kalau tidak, tak ada lah mahkamah ke, pejabat kodi ke. Nah, banyak kisah lagu tu. Tuhan tak terima semayang dia. Tuhan tak terima amal dia. Tuhan tak terima puasa dia. Walaupun setahun dia puasa. Dan demikian lagi Tuhan tak terima amal dia. Orang yang Tuhan tak terima amal selain daripada lelaki yang menyakiti ahli dia tadi, selain pada tu ada lagi yang Tuhan tak terima. Nah, yang Tuhan tak terima apa dia amalan dia, iaitu perempuan yang derhaka kepada suaminya. Mana-mana perempuan yang derhaka pada suami dia, Tuhan tak akan terima amal dia. Oleh itu jangan derhaka. Nah, jangan tinggikan suara. Nah, nak cakap pun cakap elok-elok. Sebab tu biasa kalau kita tengok dalam rumah tangga ni, yang duk tinggi suara lelaki ke perempuan? Perempuan. Setuju kalau perempuan, dia kata perempuan? Setuju lah. Tak apa. Takut tak sungguh dia pun fitnah. No? Takut dia pun fitnah je. Saya tak kisah. Nah? Sebab orang lelaki ni bila dah banyak dia keluar macam Michigan tu. Buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru. Nah, mula-mula dia tengok sepatah ya. Pasal apa lagu ni. Kalau sebelah sana mula bunyi pom-pam-pom-pam-pom-pam-pom-pam buru-buru-buru-buru-buru-buru tu, lelaki akan diam. Biasa. Ha? Biasa. Hak sadik lah, hak bodoh tu biar pergi kat dia. No? Diam. Betul tak? Bagi dengar dulu ceramah dia. Ceramah dia 2 jam, 3 jam ceramah. Bro-bra, 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 dia angkat habis bawah tikar, bawah tilam habis dia angkat. Sebab kaedah dia biasanya perempuan sebelum dia menikah dia cakap tak banyak. Nah, dia cakap tak banyak. Lelaki sebelum menikah cakap banyak. Bila lepas nikah orang perempuan, Allah banyak cakap. Dia banyak cakap. Kalau tak kena habaq noh. Noh. Kalau tak kena habaq. Ni kita duk cerita kebanyakan. Kebanyakan. Biasa perkataan dia kalau dia keluar biasa akan terguris hati suami dia. Pedah-pedah dia buat keluar. Laki nak sebut sepatah fikir takut hangpa terasa. Takut tersinggung. Pantanglah cakap, ya Allah, jagalah. Orang lelaki memang lagu tu. Hak cerdik lah, jangan dia kira bodoh. Bila dia dengar pumpam, 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 pumpam tu, diam lah. Lagi tak habis baris dia tu, dia baca macam tu.
Ingat, hati-hati dalam perkataan kita, sebab orang perempuan ni dia tak ada halkum, dia tak ada break. Oleh lelaki ada halkum, break dia ada. Ini break dia. Perempuan tak ada, dia direct. Dia halkum tak ada. Nah. Betul ke tak? Betul tak? Kita kalau nak cakap, kita lepas aja bagi puas. Betul tak? Lepas tu habis cakap tu pun dia fikir. Aku kata apa tadi? Terlajak dah kau. Nah. Tak, bukan. Dah. Dah dah tak ada lelaki, cuba ada lelaki. Expire lah. Muda-muda dulu kalau ada masalah dengan suami, kita lepak ke kita segi. Ada macam duk-duk-duk. Nah, ni ghalib kebanyakan. Bukan semua, bukan semua, tapi kebanyakan. Pantang sikit, pro-pro-pro-pro-pro-pro, ceraikan saya. Mula. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi pada lelaki 9 akal 1 nafsu. Sebab tu dia nak cakap, dia fikir. Takut terasa orang, takut apa, takut. Jaga. Tapi orang perempuan, Allah Ta'ala jadikan akal dia 1, tapi nafsu dia 9. Ini tak boleh nak nafi, jangan kata dok nak. Ini betul. Jangan bagi terlepas ya. Dia ada hurai kat kita ni 3 jam. Brum, 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 brum. Kita break sat. Contoh kan, break sat. Dengar abang nak cerita semua. Tak ada 2 patah. Kena 2 biji. Oh. Merajuk, menangis. Itu senjata dia. Senjata orang perempuan tak banyak. Dia 2 tu. Merajuk, menangis. Tu ajak makan nasi pun tak mau dah. Oh, pun tak mau. Hati-hati no. Sebelum cakap, fikir. Takut apa? Takut kita menjadi perempuan atau isteri yang derhaka kepada suaminya. Bila sampai derhaka, suami terasa dengan perkataan kita. Nah, suami terasa dengan perbuatan kita. Selagi mana suami tidak ampun, tidak maaf, Tuhan takkan terima amalan dia. Walaupun dia baca Quran sekali khatam sehari pun, Tuhan tak terima. Perkataan atau perbuatan. Kadang-kadang dia nak marah, dia ambil kopiah ke, dia ambil baju suami, dia rembas atas lantai. Dia nak marah. Tapi dia tak fikir akibat. Akibat dia, Tuhan tak terima. Orang lelaki pun kena jaga, jangan kasat dengan orang rumah. Orang perempuan dia kena jaga, jangan terlalu biadab dengan suami. Jangan tinggikan suara. Suami cakap, diam. Dengar. Sebagaimana suami sanggup dengar leteran kamu. Yes.
Yes. Yes. Kena minta maaf. Kecuali kita memaafkan dia. Dia tak minta tak apa, kita memaafkan dia, tak ada masalah. Nah. Saya maafkan dia. Saya maafkan awak daripada kesalahan selawat dulu. Tak ada masalah. Nah. Kesian juga kat dia noh. Dia nak main minta maaf pun dia malu. Kadang-kadang ni dalam rumah tangga ni, isteri salah tapi suami yang mengaku sebenarnya abang salah, tak apa. Tolong mengaku. Sebab apa nak tunggu dia mengaku? Dia dah. The woman always right. Perempuan selalu betul. Betul. Biasa suami akan rendah. Ha. Kadang-kadang suami terpaksa kata, tak apa, tak apa, tak apa. Sebenarnya abang salah. Abang salah, tak apa, minta maaf. Minta maaf. Lepas tu dia saat dia tengok, kenapa dia minta maaf? Aku yang salah pula dah. Saya yang salah pasal apa dia minta maaf. Sepatutnya lagu tu lah. Dia buat macam mana? Kadang-kadang kita perlu mengalah demi nak jaga harmoninya. Keluarga tu. Mengalah. Yalah saya salah. Tak apa. Ha? Kan indah tu. Saat lagi dia. Betul ke dia salah? Pula dia. Dia pertikai pula. Pasal apa abang minta maaf kat saya? Bukan abangnya salah, sayangnya salah pula dah. Tadi dia tak mengaku salah. Ha, Azrul, belajar elok-elok. Saya lagi nak menikah lepas pada ni. Ha. Kena tahu semua. Ha? Jangan duduk pergi dengan emosi. Ha? Sebab apa? Sebab kita kena fikir. Tak ada orang yang nak khidmat kepada kita 24 jam. Selain pada isteri kita. Betul tak? Letih, susah, tak apa. Dia tak ada masalah. Janji, hargailah pengorbanan dia. Ini makan masin. Jangan. Kalau kedai tom yam, ha, seronoklah dia. Betul ke bang? Betul. Try lah, tak percaya. Dia try masin. Cakap sedap ya, sudah. Alhamdulillah sedap. Nah, sebab nak boleh masak satu-satu menu tu makan masak. Tenaga. Nah, mana nak kalut dengan anak lagi. Banyak. Jadi sebab tu kena banyak bertimbang rasa. Sebab tak ada orang nak khidmat secara percuma kepada seorang kecuali isteri. Dengan suka hati dia khidmat pada suami dia. Betul tak? Baik. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula wajib laki-laki. Hei para suami semua, dengar. Wajib para laki-laki bahawa mengajarkan segala ahlinya. Nah. Wajib dia mengajar ahlinya, isteri dia dan anak-anak dia. Wajib dia mengajar, menyuruhkan sembahyang. Nah, kena suruh mereka sembahyang. Ajak sembahyang macam mana? Ajak kenai Tuhan. Nah, kadang-kadang duduk bersama lama, mana wajib pun tak betul. Bukan boleh kira. No? Kena ajak. Itu dia.
menyuruhkan sembahyang, suruh mereka sembahyang, dan dipalukan mereka itu atas meninggal akan dia meninggalkan sembahyang. Dipalu, apa palu? Rotan, pukul. Pukul tu bunyi kasar sangat, rotan. Bila mereka tinggal sembahyang, rotan. No, kena tengoklah. Kalau mak dia tak mau sembahyang, bohong sangat sikit rotan. Isteri tak mau sembahyang, bohong rotan. Saibu kaki tak apa. Uzur dah, tak uzur tapi tak mau sembahyang, bohong sangat sikit. No? Dan anak, kalau ikut perintah yang Nabi buat, Nabi kata, nah, pada usia 7 tahun tu kena suruh dia sembahyang lah. Mana dengan bacaan dia, dengan perbuatan dia, kena bagi pandai lah. Umur 7 tahun. Muru auladakum bis salat. Nah, muru auladakum bis salat wahum abna'u sab'a sinin. Nah, dan mereka itu umur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka. Pukullah mereka. Nah, bila pukul tu, apabila sampai umur 10 tahun. Umur 10 tahun tak mau sembahyang, pukul. Dan pada umur 10 tahun juga, wa farikuhum fil madajik. Apa farikuhum fil madajik? Pisahkan mereka antara anak lelaki dan anak perempuan pada tempat tidur. Jangan tidur satu hamparan. Umur 10 tahun. Itu ajaran. Habis itu rumah kita sempit ustaz, bilik-bilik pun tak ada, macam mana? Hampak satu hamparan khas untuk dia. Hak perempuan, lelaki. Dah tak ada tempat, ruangan yang sama. Nah, buatlah sedikit sekatan masa nak tidur. Supaya hak lelaki tidur atas hamparan dia, hak perempuan tidur atas hamparan dia. Ada tak orang hak rumah kecil yang tak ada tempat? Kita tengok gambar Ustaz Johari balik pendalaman Sabah. Kan? Rumah mereka, kalau kita duduk sini pun nampak orang dalam rumah. Nah, jarang-jarang ini. Mereka boleh duduk, tak ada masalah. Kan? Anak pun ramai. Maka dalam Islam, dia mengajar supaya kita pisahkan. Jangan letak satu hamparan bila sampai umur 10 tahun. Buat sikit sekatan. No? Baik. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sabar atas kekasaran suaminya, siapa yang sabar atas kekasaran suaminya, sabar sungguhlah, jangan sabar mohong-mohong, sabar betul-betul sabar. Nah, sabar atas kekasaran suaminya, diberinya pahala dan kebajikan oleh Allah Taala. Akan dia, akan barang siapa, yakni isteri itulah, seperti barang yang diberi kepada Nabi Allah Ayub. Tuhan bagi pahala tu sebagaimana Allah Ta'ala bagi pahala kebajikan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Allah Ayub alaihi salam, daripada pahala dan kebajikannya. Kan Nabi Ayub kan sahabat
kat 20 tahun. Nah, dengan penyakit dia tu. Dan barang siapa sabar atas kematian suaminya. Siapa yang sabar atas kematian suaminya, dia mati suaminya, maka diberi pahala Allah Ta'ala kepadanya seperti orang perang sabilillah. Kalau dia sabar. Dia sabar ni hak dempak mula-mula tu. Dempak mula-mula tu. Nah, bila suami mati, mula-mula kita menerima berita kematian tu. Kita boleh sabar tangguh. Boleh tahan diri kita tangguh. Itu panggil sabar. Nah, kalau duk riau dah 2 hari, baru kata saya sabar, tak apa saya sabar. Sabar apa 2 hari dah? Sebab tu Nabi kata, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pada dempakan yang pertama. Mula-mula kita terima benda sabar. Aduh, mula-mula tu. As-sabru inda sadmatil ula. Kalau dia tumbuk dah orang tu hampir mati, sepanggung mati dah kawan tu, tapi dia nak bagi terakhir, hai, aku ingat aku sabar ni, aku ingat aku sabar. Dia tak sabar pun. Kalau nak sabar mula-mula ni, dia tak akan kena tumbuk tu. Tu sabar. Ni kita puh kat dia sepanggung mati, baru apa nak sabar. Mana? Kawan tu masuk ICU. Habak korang, saya sabar kalau tak sabar mati dah dia. Sedap cakap. Mu tak sabar, kalau mu sabar dia selamat, mu selamat. Tak ada siapa yang akan cedera. Tidak, tu sabar. Habak korang sabar, dia pukul baru mati. Tak kena lagi tu. Tu dia. Dan barang siapa menganiaya suaminya. Ada juga perempuan yang buat nanya kat suami ni, ada. Kadang-kadang minta lebih daripada kemampuan suami. Tahu dah suami tak ada, tapi gagah juga minta. Suami ni botak dah kepala. Raja siang hari tambah uti pula malam. Nak tunaikan hajat isteri. Allah. Barang siapa menanyanya suaminya, barang yang tiada kuasa ia atasnya. Buat nanya lagi mana? Dia minta benda hak suami tak kuasa. Minta. Saya bukan nak besar pun bang, 12 gram tak padah. Ni sampai menikah tak ada apa, tak dapat apa. Suami dia kata tak dapat apa lagi tu, anak sampai sebelah tu. Apa lagi yang tak dapat? Sebelah tu. Aku turun pagi kadang tak jumpa dengan anak, balik anak dah lena, sampai anak tak kenal dah aku. Cari duit, cari nafkah untuk apa. Syukurlah. Sampai anak tak ada nak kenai pok.
Nah, selesai azan subuh dia semayang siap-siap, boom, bekerja. Nah, balik-balik pukul 8, pukul 9 malam anak lena. Esok pun lagu tu. Apa lagi? Tapi abang buat kerja satu benda aja. Saya ni lipat kain lagi, nah, basuh baju lagi, jaga anak lagi, masak lagi, apa lagi-lagi. Kalau duduk lagu tu, bakal tak dapat apa. Letih, boleh letih je lah. Boleh letih, tak ada pasal-pasal. Lepas tu boleh pahala sikit banyak, tak dapat. Nah, tak dapat pahala. Nampak macam mana? Mungkin. Nah. Jangan duk tengok, sebab tak tahu ya. Baik. Aduh, barang siapa yang menganiayai suaminya, barang yang tiada kuasa ia, ia suami atasnya, dilaknat oleh malaikat kepada mereka itu. Malaikat bakal laknat dia. Dan barang siapa sabar atas kesakitan suaminya, nah, dia sabar atas kesakitan suaminya daripada Allah, mana-mana, daripada suaminya, maka diberi Allah Ta'ala kepada pahala seperti pahala Asiyah dan Maryam binti Imran alaihi masalam. Nah, suami dia sakit, dia sabar, dia jaga. Nah, jaga dengan penuh kasih sayang, tak pernah kasar. Tanya abang, pampers dah penuh ke? Nah, ni dah biar. Berak pula lah. Tadi baru basuh. Larat nak basuh berak 5 kali sehari. Ingat tak awak tu wangi sangat ke? Ha. Sedap kena ayat tu lah. Tapi suami tak boleh nak buat apa, nak bergerak tak boleh. Allah kesian. Sebab tu siapa yang sabar atas kesakitan suaminya, nah, jaga suami sakit tu, maka diberi Allah Ta'ala kepadanya pahala seperti pahala Asiyah, isteri Fir'aun, dan Maryam binti Imran alaihimassalam. Dan cenderakan orang, ada orang cerita, nah, ceritakan orang daripada Allah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Cerita daripada Allah tentang Ibrahim AS. Mengadu ia, ia Nabi Ibrahim AS kepada Allah. Nah, mengadu akan hal isterinya. Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah hal isterinya kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Siti Sarah. Siti Sarah. Hak mu, hak ibu kepada Nabi Ishaq. Bukan ibu pada Nabi Ismail. Siti Sarah. Maka diwahyukan Allah Ta'ala kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, hei kekasihku, bahwasanya aku jadikan perempuan itu daripada tulang rusuk yang bengkok.
Aku jadikan perempuan itu daripada rusuk yang bengkok. Kalau kita tak betul akan dia, dia bengkok situ. Nah, kalau kita turun dia, sampai kita bengkok. Sampai kita-kita pun bengkok. Dan demikian lagi segala perempuan, maka jika engkau betulkan, nah, orang perempuan ni kalau kita betulkan, betul dengan kasar, nah, drastik, nah, dengan kasar, nasaya patuh iyo, betul tak kena cara patuh, sebab dia bengkok, kita betul dengan kasar, patuh. No. Kena akui yang mana buat macam mana. Tuhan buat kita daripada rusuk lelaki. No. Hawa dia menjadikan pada rusuk Adam. Orang lelaki boleh bilang rusuk dia tak cukup satu. Sebelah kiri. Ya. Mana siapa hak kurik balik lagi bilang hak gemuk tak payah cari tak jumpa pula. Nah, maka sabar ulimu atasnya, atas perempuan, dan engkau tinggalkan atasnya seperti kelakuannya itu, malaikat apabila kulihat kekurangan pada agamanya. Nah, kita nak tinggal terus sampai tak ada nasihat, sampai tak perbetulkan langsung pun tak boleh juga. Nah, tak lagi dia bercanggah dengan agama pula. Nah, sabar. Dalam kita nak bentuk dia tu sabar. Tapi janganlah sampai tu tinggal bengkok ikut dia lah. Dah Tuhan buat jadi dia bengkok, biar pergi kat dia. Jangan. No. Itu dia. Malaikat apabila kulihat kekurangan pada agamanya. Nah, pada agama dia kurang, kena bentuk dia, kena didik dia, kena asuh dia. No. Perempuan ni kena cara mudah, ya. Dia bukan degil, tak ada. Tapi kena cara, bagi alasan bagi dia boleh terima. Kita dah bawa alasan tak boleh terima, payah. No? Ada kalau dah mula payah, dia mula tak percaya sekali tu ke, ada apa dah. No? Baik, habis itu al-babul ashir fi bayan al-haqqil mar'ati 'ala zawjiha wa qatiyyu silatul rahim. Bab yang ke-10 pada menyatakan hak perempuan atas suaminya. Suami kena bagi apa kepada perempuan? Nah. Hak perempuan atas suami dia. Tanggungjawab suami kepada perempuan dan orang yang memutuskan berkasih-kasihan dengan segala keluarganya, iaitu putus silaturrahim. Insya-Allah ketemu kita untuk minggu hadapan. Minggu depan cuti dah kah? Tak kira satu lagi kan. Kau balik Sabah tak? Dua malam tak balik. Kau balik naik kapal terbang semalam, naik batu naik kapal terbang semalam main. Nah, sampai KK turun rehat. Dah bertemu bulan apa? Bulan 2? Raya. Ha, 2 minggu pun tak balik kak? Balik raya. Raya lama 3 minggu. Sebulan? Eh? 6 minggu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi. وتعالينا بمعرفة الحلم والسلام.
حسن أخلاقنا وحلم وسهل لنا أول فضلك وانشكر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ومباركا من بعد تفرقه خصوما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. أسأل لجي بوكو دلم بسم الله kita ada sambungan pengajian kitab Siyarus Salikin. InsyaAllah kita baca tak banyak Siyarus Salikin pun baca 45 minit. Wallah. Assalamualaikum.